Halo sayang, assalamualaikum. Aku lagi di Malioboro. Mau ngomong ke apa? Ya bentar aku dulu. Okay, sorry. Kosong ya? Permisi ya. Gimana? Ini aku baru keluar. Enggak sibuk. Emang mau ngomong apa aku tumben. Padahal kita kemarin baru keluar gitu. Kenapa enggak sekalian ngomong kemarin? Iya, aku enggak marah kok. Kamu tinggal ngomong aja. Makasih buat apa? Makasih buat semuanya. Maksudnya gimana? Iya, enggak marah. Kamu tinggal ngomong aja. Aku malah deg-degan nih, kamu mau ngomong apa? Putus. Kok kamu tiba-tiba ngomong gitu sih? Kenapa? Emang kamu ada masalah apa coba? Kalau emang ada masalah, jangan apa-apa putus. Kan bisa kita bicarakan baik-baik. Dijodohin. Emang zaman sekarang masih zaman dijodohin gitu? Kan nanti yang ngejalaninnya kan kita berdua, bukan orang tua. Ya jangan gitu, aku sayang sama kamu gitu. Jangan senangnya buat mutusin gitu. Halo? Halo? Aduh, katanya gara-gara jodohin gitu. Padahal kan yang nanti yang ngejalin hubungan kan berdua kan. Aku kira tuh dijodohin tuh zaman dulu gitu loh. Zaman sekarang kan udah gak ada kan. Tapi ternyata masih ada gitu. Kayak mimpi gitu. Kenapa? Best mode itulah. Ya kan? Tapi emang harusnya gitu ya, move on ya. Tiba-tiba di akhir kan. Padahal aku udah 3 tahun gitu. Iya. Udah mau ada niat serius lah. Tiba-tiba mengakhiri. Kenapa? Iya, dijodohin gitu. Cewek kalau mengambil keputusan tuh enggak dibicarakan baik-baik ya. Emang semua cewek gitu? Enggak. Kamu enggak? Kalau kamu ada masalah gimana? Kalau aku dijodohin misalnya, aku pasti nolak. Nolak? Alasannya kenapa? Karena aku juga sayang. Iya. Yeah. Kayak percuma gitu kan, kamu dijodohin tapi enggak sayang sama orangnya kan? Kayak percuma gitu kan? Udahlah, gimana lagi? Ini kayak mimpi gitu loh. Tiba-tiba diakhiri gitu, padahal aku niatnya cuma pengen cari angin gitu. Kebetulan kan ramai kan, aku mohon maaf di sini di samping kamu. Aku nggak ada niatan gitu, cuma pengen duduk. Soalnya kan gak enak telepon sambil jalan kan. Aduh. Ya. Aku malah makasih gitu loh. Kita nggak kenal tapi kamu udah mau nenangin. Aku sedikit mendingan. Kalau aku nggak tenangin mungkin aku udah amburadul ya kan. Jogja rame banget ya. Kamu orang mana sih? Bandung. Widih. Bandung terkenal dengan gelis gitu ya, gelis. Ya kan, gelis kan? Bandung mana kamu? Gua Batu. Oh, aku dulu pernah main ke Balenda. Balenda, Kircon. Di sana ada teman aku itu. Pas tahun 2022. Kenapa? Gak jauh dari situ. Boleh
kenal gak nih? Aku pengen ngobrol gitu sama kamu. Daripada aku menyendiri kan, takut kesurupan. Namamu siapa? Siapa? Yasmin. Oh ya. Nama aku Rafli ya. Yasmin ya, keren nama kamu ya. Kamu Islam kan? Islam. Yasmin siapa emang? Asli Yasmin, tapi dipanggil Yasmin. Oh. Kamu umur berapa? Aku umur 19. 19 ya? Wih, masih cute gitu. Soalnya aku tuh ngeliat kamu ini loh kak. Kayak kelihatan susah gitu sebenarnya. Susah? Iya. Merasa gak sih kelihatan susah? Susah ya? Iya kan, susah dilupain. Di sini ngapain kak? Aku di sini liburan sama siapa? Sama keluarga. Om, bapaknya di mana? Ayah. Oh udah bro, no. Apa? Ada kerjaan. Oh ada kerjaan, sorry. Berarti sama om dari keluarga ibu. Om berarti kakaknya. Lagi ada kerjaan di sini jadi aku ikut. Oh kamu ngintil gitu? Tahu ngintil kan? Tahu. Iya. Kirain Sunda itu nggak tau ngintil gitu. Ya kan kamu Sunda kan? Udah kelihatan logatnya kamu loh, kayak logat-logat Sunda gitu. Oh iya? Iya, tapi nggak terlalu gitu. Keren gitu. Kamu udah berapa hari di sini? 2 hari. 2 hari? Gimana, Jogja indah nggak? Indah. Terus kamu tau nggak kenapa Jogja itu istimewa? Kenapa? Tau nggak? Karena emang kotanya terlalu jadi istimewa. Hmm, enggak sih. Enggak. Karena kan ada Yasmin di dalamnya. Kamu berarti masih sekolah? Aku kuliah. Semester? 2 ya. Ambil jurusan apa? Manajemen. Serius? Aku juga manajemen. Oh iya. Tapi aku udah lulus alhamdulillah. Baru Oktober wisuda. Aku 4 tahun alhamdulillah. Kamu berarti nanti udah ada pandangan belum semester 5 ngambil konsentrasi apa? Aku pengen SDM. Serius? Gak pengen keuangan gitu. Makanya apa keuangan? SDM. Iya, tapi aku dulu ada ketertarikan keuangan kan, cuma lama-kelamaan daripada nanti fatal kan, jadi SDM lah. Susahnya itu. Kenapa? SDM luas ya. Iya luas, terus banyak yang minat. Tapi kita harus mencari PT gitu kan buat penelitian nantinya kan. Belum ada pandangan ya. Jangan dulu, kamu harus menikmati dulu. Iya. Belum ini sih, maksudnya belum apa tergambar gitu kan. Oh, belum ada gambaran gitu. Ya biasanya kalau masih semester awal tuh menikmati gitu. Tapi kamu harus fokus nantinya ya. Berarti sekitar 2 tahun lagi kan. Iya. 5 itu udah mulai. Kamu harus mencoba cari judul gitu. Kamu harus target tuh bisa sempro gitu. Biar nanti kamu agak enak lah. Tinggal fokus skripsi. Kamu kuliah di mana sih? Sanggabuana. Mana? Sanggabuana. Sangga? Ikut UKM nggak di sana? Buset. Kamu jadi kupu-kupu butterfly gitu ya? Harusnya itu ikut aja biar menikmati gitu. Kamu harusnya ikut lah biar ada pengalaman ya kan? Kamunya di mana ya? Kenapa? Enggak, aku nggak ikut apa-apa. Enggak, aku BEM. BEM. Iya. BEM itu di atas HIMA berarti? Itu BEM di atas HIMA itu himpunan kan? Iya. Kalau aku BEM, BEM fakultas. Jadi aku lebih ke lingkup fakultas gitu. Iya. Aku malah waktu itu sempat mau daftar jadi Res BEM kan? Cuma nggak jadilah. Kenapa? Presiden
Iya, tapi kayaknya aku merasa insecure gitu. Takut tidak bisa membawa nama baik fakultas gitu. Terus kamu enggak ikut, enggak tertarik ikut BEM gitu? Enak loh. Dapat relasi kan. Terus kamu aktif, dikenal dosen. Dosen kenal sama kita, kita enak loh. Pasti pasti pandangan dosen ke kita nilainya baik. Ya kan? Tapi itu resikonya, kamu harus harus semangat, jangan males bolak-balik kampus kan. Oh, balik balik kapan? Ke Bandung. Balik kapan? Hari ini. Serius? Berarti kita ketemu terakhir ya? Sayang ya. Nah, menurut kamu nih, kita ketemu kan? Menurut kamu takdir atau kesempatan? Kesempatan. Kesempatan, serius? Alasannya apa? Takdir. Loh, gimana? Takdir, serius? Alasannya apa? Kesempatan deh. Soal kita lagi sama-sama di sama ini. Oh, kesempatan. Serius? Bukan takdir? Takdir. Oh, serius? Beda aja kan? Iya ya, beda ya. Kalau kesempatan sih. Kenapa? Ya kan kesempatan buat mendapatkan. Karena kamu cantik, kan ku beri segalanya apa yang ku punya, dan hatimu baik sempurna lagunya. Bukan, aku orang Purwokerto. Mau tau nggak? Di mana itu? Jawa Tengah. Kamu 4 jam. Kamu enggak ngelewatin Purwokerto emang pas kesini ya? Enggak ngelewatin apa kamu enggak tahu? Oh iya, kamu tidur kayaknya. Berarti nanti kamu pulang jam berapa? Jam 10 pulang Bandung. Set. Udah kemana aja di sini? Udah ke apa sih tadi kok? Tempat kopi. Kopi. Oh, tempat kopi. Oh. Parang Tritis ke pantai. Tapi kamu enggak gosong gitu. Kamu pakai ini ya, sunblock. Iya dong. Iya ya, yeah. Terus kemana aja? Paling ke mana? Kuliner. Oh, kamu suka kuliner. Tapi badan kamu body goals gitu, enggak gemuk. Apa tipsnya itu? Enggak, serius loh. Kamu tuh enggak gemuk. Kadang orang suka kuliner kan agak agak membeludak. Ah, menikmati gitu ya. Kalau di rumah jarang makan. Buset, tapi sering makan hati. Kamu sering digaloin gak sama cowok? Digaloin. Masih sering disakitin gitu? Gak ada ya nyakitin kamu kan? Ada. Waduh, serius? Masa ada yang nyakitin gitu? Ada. Nanti dia gak bersyukur punya kamu ya? Kapan disakitin? Baru kemarin? Udah lama? Berapa sama orang Bandung juga. Terus kamu gimana nyikapinya? Aku masih terima. Aku masih terima. Masih terima? Tapi kayak waktu aku capek banget juga. Oh. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak. Oh, waktu itu masih nerima walaupun sakitin. Dan nerima-nerima, terus kamu ada titik lelah kan ya? Berarti umurnya berapa itu cowok dulunya? Waktu itu. Lebih muda. Kan baru kemarin, maksudnya kamu kan 19 kan? Aku 19. Iya, cowoknya? Enggak, pacaran dulu. Oh, 17 pas disakitinnya. Berapa berapa tahun pacaran? Berapa? Satu tahun? Oh, berarti lebih muda? Sama. Sama, seumuran? Satu kelas? Oh, cinlok gitu. Lepasi kelas. Oh, ya, kamu punya IG gak nih? Namanya apa? Kamu gak tahu namanya sendiri IG-nya? Hasna YSMR. Hasna YS MR MN. Oh iya. Nanti aku follow ya. Nanti kamu blokir aja. Enggak canda. Jangan lah ya. Aku tuh kayak ini loh kan. Oh iya. Bener kamu tuh pinter ya.
Nah, aku tuh di sini bersyukur gitu loh kan. Kenapa? Kamu udah baik di kan, udah dibolehin duduk di sini gitu. Iya masih namanya bersyukur. Eh malah sebenarnya aku di sini tuh kayak takut gitu loh. Kamu nggak takut gitu? Serius? Takut gitu. Takut? Takut? Emang takut kenapa? Takut dia tapi kenapa juga ya? Bila kau biarkan aku hidup tanpamu, sedetik pun jujur ku tak bisa.